Inna salama saong kuna ponapa salam. Maknanya salam damai. Tapi assalam ismun panika. Ismun asma min asma'illah dari banyak asma Allah Ta'ala. Di antara asma Allah dika assalam. Maka biasa nak malaikat Jibril. Inna salama yukriku alaika salam. Muhammad zat assalam Allah yani yukri alaika salam. Udi'a isaba ponapa yang ki assalam fil ardi nang bumi. Jadi assalamualaikum itu yang patut dari asma Allah. Afa afshu salama bainakum maka nyebarakin abak nakapi assalam ada kaka salam alaikum ya antara tibing kapi ini kah sunnat muakkad yakni sampung komunitas pada Islam ikatan perkuat innas sama afa afshu salama bainakum ya antara tibing kapi assalam kula ben panjenengan onik orang yang jawab salam hukumnya wajib. Maka terkadang orang kak dinto tak ngolok salam dek kak orang sehampir bisa dipastikan tak kira ngocak ajawab salam. Yakni syafaqatan lahu belas kak mereka. Assalamualaikum G jawab nak G ni. Murni ini an ngolok salam langsung jawab waalaikumsalam warahmatullah. Cetak jawab perlu kita susah. Tak jumpa mereka, tak ketaktif. Saya jawab boleh kan jalan. Malik boleh, adik kebiasaan. Menakkan anak ni kan, kan itu kita balik ni kepon long ngolok salam. Pak, mesti. Yang muda ini berarti takut tak jawab pun dan ngolok salam biasa. Karena kayak itu sunat tu yang Rasulullah. Kan beda orang terkadang dalam kondisi perpang perjalanan. Lah tak mungkin orang ngolok salam ni kalau wah lagi enggi. Lah kadang tak genting. Enggi, hilang orang jauh kelenun umpam. Mana bi dikhawatirkan. Ada kan kan tak salpa kan sebagian orang. Asli sebenarnya kan pasalpa, pasalpa. Innas samawati sab'a wal aradina sab'a wal jibala la tal'anu syekh Khazani. Saungkuna pasara banyak, saungkuna ponapa banyak-banyak langit saya petok. Wal aradina sebab banyak-banyak bumi saya petok. Wal jibala ben banyak-banyak gunung la tal'anu lam taukid. Panika yak ten alaknat pada pelangi bumi ban kunung asy-syekh az-zani dak asy-syekh az-zani az-zin asy-syekh kad itu orang silatullah makna nak asy-syekh kad itu terkadang kad itu man balagh 40 sanah wa kina 50 sanah syekh kad itu orang 40 ke atas gitu syekh orang sakit rasa syekh nikah khilaf dengan ulama cuma beda syekh kad itu ki umur 11 12 15 ana apa tadi syekh itu lughatan pada orfan lughatan itu umur la tua syekh beda orang gak dento alim mulai kanak niki lepon yo lagi syekh tadi syekh jadi sampean mungki kanak yo lagi syekh apa bunga pola-pola sampean yang kep la tua asasan asy-syekh az-zani maksud orang sepo az-zani az-zina. Seharusnya orang yang pernah tujuh enggak mati ya. Enggak semati ya. Mbak tua-tua, kaladi tua-tua, semakin tua semakin jadi kali itu tak benar. Wa inna furujaz zunati la yu'dhi ahlan nari. Wa inna furujaz zunati la yu'dhi ahlan nari natanuriya. Bansa ongkun apa napa banyak-banyak farji ing banyak-banyak orang seazina. Az-zunat jamun zani jaman zani zanin zunatun ramin rumatun qadin qudatun furuj dika direng bini reng lake pada kocak furuj direng lake pada kocak furuj ken biasa dan kena emotor kaki kali itu untuk reng bini kali itu reng lake reng bini ngki si azina lake bini layu di panika yang tena anyake ahlan narada ahli naraka nata norihiha ponapa amissa otababa cengabawuna engki farji inzunat yakni beceng anana maka kak ditoh ekandi farji seazina Allahumma sallimna inna sayyida la yakuno bakhilan saongkuna pasara sayyid as-sayyid man sada qawmahu setati pimpinan ng ikawma atau al-muqaddam inda qawmihi seitorak bi orang sayyid asy-syarif orang semulja sayyid
La yakunu panika tak beda pasaraki sayyid, yakni tak patut seorang sayyid, seorang pimpinan bakhilan panika cerai. Hal paling tak patut pemimpin atau orang yang sektorok bi orang ini kecerean, kecerean. Bahkan ayat itu bisa ditafsiri la yang bagi pemahamna la yang bagi ayu sawada wa yu ammaru ala qawm, orang yang cerean lo patut ke aku jadi pemimpin yang berarti sayyid. Inna syahida yara ma la yara al ghaibu sangku na pasir orang yang sehadir ya rabani ka ngolati pasir eki al asyahid ma ada berang la yara si tak ngolati pasir eki asyahid saya tak ngolat ya Allah ibu pasir oleh saya kok. Dari rumah ia bakun banyakan raja en kenjeren na orang ngaji langsung hadir ya tempeng YouTuber. Fokus ia bakun fokus. Kenjeren bakun kenjeren. Bahkan faidana terkadang banyakan menambi betul-betul kosong. Dan tak jepuk. Lalu apa ibu ni? Ia langsung bang. Tapi min haitsul ajr kad ditentukan pun lebih raja. Kita every kenjeran mangkat tedak ke majlis kad itu andi kenjeran lain. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu. Dikesuluk ke bening ngaji dan dikesalaka tariqan yaltamisu fi ilman mangkat ik pintu menuju surga. Inna syamsa wal qamara thawrani aqirani fin nari. Thawran apa nauran nauran tak nama nun thawran mana idea oh iya nauran bil muthallatha berarti thawran inna syamsa sa'unku napa napa hari wal qamar ban bulan thawran panika dua thawr thawr kadin to sape atau bebenteng banteng beni benteng banteng sape atau banteng aqirani se'aqir cacat termasuk cacat tak aqirani kak dintoh kika dintoh cacat lo bisa andi budu se'aqir keduanya se'makur keduanya yakni cacat kak dintoh makurani yakni yakuna nikah zaminain az-zamin yakni se'capok cacat tak dicek finnari dalam apoi neraka do'ifun menurut Imam Jauzi kan itu hadis maudhu. Cuman maksudnya ada kan itu. Cepon nang eka itu beda penjelasan. Wallahu a'lam. Kan itu kalau panjenengan lo bisa ngakui pikiran jeling hadis. Tentu epon pendapat itu beda sendiri. Beda tak terima. Karena menurut Imam Ibnu Jauzi kan itu maudhu. Menurut saya do'if kan itu pun tak bisa tadi dalil. Cuman nengak itu jelas akim bahwasanya arah ban mata arah ban bulan kan itu ketetian dari dua sampai dua banteng dak budi pabali tetip banteng banteng boleh sebab nang neraka farudda ilaiha pabali dak itu au yuj'alani finnar atau pak tetiaki sebab nang neraka li yu'adzibi ma ahlaha saya ketetin norok ngadab ki baki aropa banteng dak ahli penduduk neraka fala yuzal fi ma kanu mazaminain tak keluar keluar dari neraka yang kui ngadap dah ke orang-orang kan itu pada ben zamin zamin tak ning acelan ni kan zamin orang kan itu yang ni tebok mukaat tebok penyakit mukaat lah kulihal kan itu hadis naif dan kila bersekutu kita maudhu kita dalam hal kan itu ki karena kan itu tak ada tiaki hukum cuma akhbar Allah ma'alam orang yang benar orang yang salah selamat ada tadi penguat. Tapi kan itu jelas lagi beda hadis yang menjelaskan bahwa memang ketetian are ben bulan ini ketetian dari nikadimin. Kama warada fi hadits athar farudda ilaiha. Allahu a'lam. Inna syamsa sa'unkuna pona pare wal qamara ban bulan la yang kasifani panika tak kedua na bulan ban are limau ti ahadin karena mate nasitung orang. Wala li hayati ban punten karena oh di nasitung orang. Walakinnahuma ban tetapi nasa'unkuna pona pa syamsu wal qamar ayatani panika dua tanda kakobasa'na Allah. Min ayatillah dari banyak-banyak tanda kekuasaan atau kekuasaan kepangeranan Allah. Jika ayat itu tanda kepangeranan, tanda kekuasaan. Yukhawifullahu bihima ibadahu sekok mata kok Allah SWT atau kok mata kok mata.
Bihima kalaban kedua naga disa asyamsi wal qamari yang sifat yang kasifannya ni. Kak ibadah sudah banyak-banyak kuna Allah. Maklai takok ke Allah. Cik kapi terserah Allah. Mohon Allah kesokan hari sesangka kehebat. Jadi pemateh cahaya. Tapi tak ada pak. Fa idza ra'aytum dhalika makan alaika an ningali sababa dhalika jariya enki khusuf ban khusuf. Kira. Fa sallu ni ka fi'il amana. Mun fa sallau fi'il madhi. Fa sallu maka as-salata ban kapi. Mun sallu alaihi as-salawat. Wa du'u ban adu'a ban kapi hatta yang kasyifa ma bikum sampai kasengkap ma pon apa barang bikum sebenarnya dalam tim yang kapi ya ni kala ni ke hadis sahih itu karena lamba kak dinto nang masa-masa orang jahiliyah mun beda ke hijriyah imma beda yang hebat lahir atau beda yang hebat mati aduh ongguan kena ongguan derma kru ya paspor Rasulullah Sayyid Ibrahim dapat Umar tepat kesepergan Sayyid Ibrahim dapat Umar putra Rasulullah nang Madinah dari Sayyidatuna Maryatul Qibadiyah beliau kada tahu setan bang Rasulullah orang-orang ucap penderong guan ya la kru ya pada ben orang waktu dalam bapan kru aduh ya orang raja mati ternyata jahili selam berdepak ternyata ikan antar gulang cuma ada cerita tentang maturai dadakan Tuhan ini kan bersitung ulama pendakwah asma nak Jufri dari Makassar sepopo nak Hamid dupopo nak Hamid tepat beliau kak dinto epate orang dan nang waktu kak dinto langit merah darah merah para merah ada kuning enggak merah langit dia. Ya Allah wa alam takokin saya cerita ke aku. Lepas panding jeli orang sorok bare. Tak gong ya. Ken kejadiannya kan bare asar. Tapi bare asar kan itu pongang. Ben kak itu kisah terjadi juga ketika Sayyidina Husain ya Pateh. Sayyidina Husain kak itu kan ya Pateh. Tinggal kepalanya langit ini ke merah. Merah. Hampir merah darah lagi. Koning sebetulnya. Ke isfarotis sama. Lamba ni kaki masa PKI. Gusru dan ini telah terucap suatu jam. Ada nampak pengajian, tapi kejadian nang ibu kak nang ayah sungai pas. Di kangen lah untuk beliau turun di Ceren, ki anak hula lojak pon. Jadi nang ayah kata ni ada beberapa kejadian di antara kejadian nikah sekitar setahunan kurang setahunan kemerdekaan pada pesawat keker ekon mang lima ekon atik no. Atik lu nyaman apa dia kok ada kan pas pesawat keker ring Jepang keker pesawat cepok tembak bi ring blend nah tokar pesawat lambat, pesawat tempur saya situng orang ki berbanding-bandingnya. Pan keker punga kapirnya. Bude saya kebaya sendok, bude saya kebaya selaka, bude saya kebaya no. Saya kan tok bening jeneng tanda nama masuk sekolah. Neng. Baru karena pesawat keker. Orang ngangkui parasut keker nang ema karangano. Dah pak ada separak galak ngerabi orang ngulak itu kan. Kau jadi pengen kekering Jepang. Ya. Di depan beri tukun, beri ingatkan, beri anak kapi. Kenapa saya akan tenggeng? Apa kenyang? Mohon setia, tak ada yang kakek mencajah engkau. Inna syamsa wal qamara idha ra'a ahaduhuma min idha ra'a. Saungkuna pona pa'arih wal qamaru ban bulan idza ra'a panikana laikana ngulati ahaduhuma pasera salah situ kedua na bulan ban arih min azamatillahi dari ka'akung na ajunan Allah syai'an dak situ-situ hadah maka mingu condong mingu
Fana ba'ahaduhuma an majrohu darikan dengan lebet kak disaengki. Ahaduhuma fangka syafa maka kere apa napa kak sahaduhuma. Min haitsul ma'na kula ban panjenengan faham. Bulan ben arah nalaikan mulati ka aku najunan Allah. Hadis ni kan sahih. Riwayat lagi sanang 2 ke 12 yang dalam Kanzul Amal Ibnu Najjar, tapi kau tak kisah sahihun an Anas. Dalam apa pemahaman hadis ni kau tu takwin kula panjenengan karena sepakat ulama itu akhbar dari ajaran Gusti Kanjeng Nabi lo kerah bertentangan kalaban ilmiah se dipositifkan benar. Permasalahan ini positif benar apapun ter ilmiah dan ini tergantung orang-orang ilmiah. Dan praktika anak-anak saya ngaji semele teropong tepak kesesalahan apa tak ditetap falakiyah astronomi. Neka oning bahwa matahari dan bulan itu beredar di porosnya masing-masing. Neka kan bahasan ada nih. Pangola tika aku najunan Allah. Ya Nabi Allah, pangola tidak kamu lekat seumpamana. Seumpamana matahari. Matahari wala matahari makhluk pada ciptaan najunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kak dientok mingo dari majrohu tempat lain itu wala justru kak dientok kita semakin ni keoning bahwa leku bakal terjadi macam sekian gara-gara majrone keoning letak jalannya ketika dia entah makna makun makna kinayah saya maksud aki sebab ingkisaf kak dia entah bahkan pada hadis lebih sore entah ingkisaf kak dia entah aso juta arek masamak dah kajunan Allah Subhanahu wa taala kan fi padengake ke kebebasan ajunan Allah SWT. Ala kulli hal ingkisaf ka dientok keagungan ajunan Allah. Keagungan ajunan Allah. Ini makna sore. Jadi ketika dientok ini kan bertentangan secara zahir kalau Abu Nasya Ali Jubah lahir bertentangan ketika dia. Maka ribari kula panjenengan dalam bab falakiyah tentang ya, mekanismenya lain betul. Oke, wallahu a'lam Muhammadiyah kadinto mengikuti situng ilmiah yang ingin disepakati untuk mempersatukan semua umat Islam seluruh dunia dan garap. Tapi itu tidak mungkin. Pertama. Ru'yah, kita ngolati ru'yah. Tapi dia pun saya ada cuma mun ru'yah bertentangan kalaben ilmu astronomi falakiyah. Maka ru'yah tak kira yang kui. Astronomi sudah mengatakan tidak mungkin tanggal sanggal ekor je ngetelak dek ke bulan. Tak mungkin ngetelak dek. Arah apa? Dalam ilmu astronomi, ilmu pasti astronomi. Ilmu pasti. Tak depak dek ke sekian derajat sebisa ketelak. Sepakat ke itu tak kira ketelak. Seperti kemarin itu sepakat tak kira ketelak. Cuman ana apa Muhammadiyah mi apa jeng kada telas ya. Nang Indonesia sta kada lah, mun nang London ni kada lah. Lu ngak ki London sampean. Ya ngalah pendapat mazhab Hambali sing ngoca aki bahwasanya karena mereka Muhammadiyah kan Hambali. Sebagian mazhab Hambali ngoca aki bahwa tunja kapi ni ke situ. Nanti tak kada lah ndak kada lah London. Ya kom lara lo kampang. Karena ben London atau bahkan nang Saudi kan itu kan keberan sekitar 4 jam lebih London justru jalur keberan pas. Tentunya Yakub situ, ya wis. Eka telak lagi dengan London. Iya London, tapi dengan Indonesia sepakat. Semua astronom tidak mungkin beri sangat telak. Pak Bede ngocaki, engkau nggak telak. Oh, telopor ke keji ya. Aji bukan nggak telak yang mancing aji kota Noru, kata aku. Tahun saya dijumpa, kata tu kan itu. Kemungkinan pantulan, kemungkinan apa? Intinya saya jeling atau justru itu saya kata telak benih bulan apa planet lain. Teropong kaki sehat ke itu pak kesan lain. Jadi itu ilmu pasti. Maka ketika itu agama itu tidak akan pernah bertentangan dengan logika yang benar dan ilmiah yang sudah jelas. Sedangkan
falakiyah itu kenal kalian ilmu pasti. Lo kira lo pot pun, mana bisa makan gak dia tersulit kan kui lo pot. Kaji kalian sekian detik, sekian ni kalian sama aja. Mana bisa makan saya kui nang Mesir itu kan falakiyah digabung dengan ru'yah. Mun ru'yah bertentangan dengan falakiyah ni kata kira kala. Makilah saksiya sama Allah tak kira kala. Karena itu berdebat-debat-debat dalil masalah ru'ya berdalil falaki berdalil. Kini dalam madzhab Syafi'i kan kata jelas lagi Imam Nawawi dalam kitab Majmu' itu khilaf badat sampai pampak lemak aqwal. Inna syahr yakunu 29 yawman sangkuna panapa sebulan yakunu panika bada panapa sebulan 29 yawman panika sangalekor yawman ara-ara-ara. Dan apa maksudnya itu? Angki maksudnya inna syahr yakunu 29 yawman kama qad yakunu 30 yawman. Beda ini secara ilmu belawak kan itu beda nang pembahasan ilmu belawak beda adzikr wal hafu bainal musnad wal musnad ilaih wal jumlah wal jumlatain. Beda jumlah saya buang ni kebiasa kan kui makin teng dak ke maksud ni sekap pina paham bahwa tak usah kebeli telopolo kan itu tak usah kebeli ni ke paham saya biasa telopolo tapi biasa juga sangat lekor maka hadis kayak itu oh berarti kena ada tagar telopolo kan lo paham tentang bahasa Arab dalam ilmu belago bahas masalah adzikr wal hadz dalam ilmu ma'ani ilmu ma'ani ilmu belago ilmu badia dalam ilmu ma'ani itu bahas pada pembahasan at-taqdim wa ta'khir al-wasl wal faslu namanya adzikr wal hadzu dan seterusnya. Inna syayatin taghdu bi rayatiha ila al-aswaq fayadkhuluna ma'a awwal dakhilin wa yakhrujuna ma'a akhir kharijin. Jelas aki paling coba kenangan ka itu pasar bani andi arte hadis paling coba kenangan pasar tak oleh kepasaran dia kata paham dagahan sekali nabi di Syam itu kenangan ring wali pasar tapi nang e pasar banyak ring lecek ki. Jadi saya maksud lagi pasar ni, paling cuba kenangan polan biasa. Anda banyak kelakuan lecek, nimbang lecek, ngucak lecek, awal jual, sompa, dan lain sebagainya. Di masjid biasa, nak ibadah. Maka yang di masjid kenangan ibadah, mula ada kemaksiat, arah sana, ya fakir maksiat. Allah Ta'ala.